Ya, kembali lagi bersama saya, Mat P. Jadi, aku akan berpindah ke Cambodia dan aku tak tahu macam mana Cambodia sebab sebelum ni aku bukanlah traveller sangat kan, kiranya setakat travel dalam negara semenanjung. So, hari ni merupakan lembaran baru. Kita akan buka hati kita macam mana pun, lapangkan dada, kita explore, terima apa yang patut, yang baik kita ambil, yang buruk kita jadikan sepadan. Dan stay tuned, ciao! Selamat tinggal Vietnam. Hello Cambodia. Sekarang aku baru melepasi border Cambodia. Jadi muka aku memang seakan-akan Cambodia dan mereka cakap Cambodia dengan aku. Tapi aku nak tidur ni. Sekarang dekat Cambodia dan rakyat Cambodia ni memang macam orang Melayu kan. Bersama budak-budak Cambodia. Say hello to Malaysia. Oh, Malaysia. Malaysia. Say something to Malaysia. Malaysia. Ya, sekarang kita sedang menikmati makan malam dengan family di Cambodia. Pada kat tak ni. Okay. Baby frog. Baby frog. Baby frog. Rasa macam ayam ah. Merentasi jabatan Sungai Mekong, okey, di Cambodia. Aku sekarang berada di tengah jabatan yang melintasi Sungai Mekong dan ini merupakan kerjasama antara Jepun dan Cambodia dalam pembinaan jabatan ini. Dan Sungai Mekong ni dia menghubungkan antara empat negara: Vietnam, Cambodia, Thailand, Laos. Yang di mana dahulunya Sungai Mekong ini merupakan laluan terpenting pada era Indochina. Punya cantik bodoh sekali market dah. Hey, morning guys. Pertama yang aku lawat di luar negara dengan berbasikal dekat Laos tak ada masjid, dekat Vietnam ada masjid, dekat Ho Chi Minh tapi aku tak pi. Di Cambodia aku tak kena pi lah. Dan di Thailand insyaAllah lah. Sekarang aku dekat masjid di daerah Phnom Penh, so tunggu solat Zuhur dan insyaAllah kita selesaikan solat Zuhur berjemaah. Dah sebulan tak berjemaah ni. Dekat Embassy of Malaysia, okey, di Phnom Penh, Cambodia. Dan apa yang menariknya kat sini, embassy dia memang cantik lah. Umpamanya Singapura punya embassy kan dekat KL kan, macam tu lah Malaysia punya embassy dekat Phnom Penh, Cambodia ni. Itu dia pasar malam di Cambodia. Itu dia Phnom Penh. Aku tak tahu siapa yang dalam gambar tu. Nak basikal pun je belakangnya ada ambulans. Tak gerak-gerak ni. Hujan pula. So aku sedang tengah berteduh. Hujan lebat weh. Tengok hampir besar 10 kilo daripada Phnom Penh aku kena menuju ke Hong Kong. Tapi hujan sangat lebat. So sekarang aku dekat Kampung Selia dan akan bergerak menuju ke Hong Kong. Jauh lagi sebenarnya, 180 kilo. Aku pun hari ni tak ada tenaga kan.
penat lain macam hari sebab jalan dia tanah merah, lepas tu ada air hujan kan. So tengok, tadi baru cakap kan, ha, ni kali ketujuh lah ni. Nampak? Aku akan meninggalkan kampung Sela sama jemaah Tabligh. Tabligh, ya. Yeah. So let's go balik Malaysia. Ya, kasih tumpang. Ah, tak payahlah kayu. Rezeki bulan puasa. Ya. Nak cari masjid. Kan tanya orang pakai tudung, masjid. Jauh weh. Tanah dia merah. Punya masuk cah kan orang yang pemain ye titik kena orang yang pemain lah. Lebih baru hal punya pemain lu. Tapi lu selalu lu sebut pemain.